Tim Satgas Karhutlah Jambi menyidak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Satgas juga mengecek alat-alat pemadam kebakaran di setiap perusahaan. Tim Satgas Karhutlah mendatangi perusahaan kelapa sawit untuk memeriksa dan mengecek sarana dan prasarana seperti alat pemadam, pemompa air, selang, racun api hingga menara pantau kebakaran lahan di wilayah perusahaan. Tim juga memeriksa kesiapan dan jumlah personel pemadam kebakaran yang disiagakan perusahaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan perusahaan sanggup dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Tim Satgas meminta semua perusahaan untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Itu perlengkapan untuk pencegahan karhutla, ada mesin injek, kemudian ada menara di sini. Kemudian ada kita embung air dan sebagainya, kita cek bersama dan alhamdulillah ini juga lengkap. Utamanya nanti, jadi semuanya itu wajib mempunyai kelengkapan dan ikut peduli di sekitarnya.